Hai perasa, selamat atas bahagia hari ini. Untuk luka, semoga masih bisa dinikmati. Temu lagi di sudut rasa denganku, Anggi dari Perkata. Jatuh, luka, tangis, itu pasti akan kamu rasa. Bahkan harus. Tanpa itu, kamu tak akan mengerti apa itu bahagia. Akan ada kata-kata yang membuatmu gelisah. Akan ada orang-orang yang membuatmu patah. Tak apa. Di saat-saat itu, kamu akan merasa sedih terasa begitu pedih. Bahagia akan seakan-akan fana. Kamu akan menangisi tawa yang semakin teriris-iris. Matamu mungkin akan sembab. Sendu di sudut ruang akan terasa lembab. Kamu mungkin akan mati-matian mencari yang tak terjawab. Atau mencari apa yang menjadi penyebab. Tak apa. Hal itu memang tercipta ada dan terasa. Sampai kapan? Itu tak akan tentu. Ya, bagaimana kamu saja menyikapi waktu. Nantinya kamu akan bertanya, sedih ini sampai kapan ya? Kamu harus tanyakan itu pada dirimu. Setelah hancur sehancur-hancurnya yang kamu rasa, lalu apa? Patahan-patahannya tak akan bisa kembali sempurna. Dan ya sudah, tak apa. Sekian luka yang kamu punya, itu membuatmu membuka hal-hal yang belum kau tahu sebelumnya. Kamu akan melihat mata-mata di jutaan sisi dunia. Dan nantinya kamu akan membaik. Sedih-sedih itu akan jadi cerita yang membentuk pribadimu jadi begitu jelita.